Segini sih Kak Mumun, sedih banget loh. Kak Mumun ya selai guys. Mau mulai videonya, tapi kalian belum like dan subscribe. Yuk ditekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Wih mantap, thank you udah subscribe dan like. Oke langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Wah pagi-pagi enaknya mancing gak sih? Siapa tahu ya kan dapat ikan yang banyak banget gitu. Langsung saja di sini Nana mau mancing 1, 2, 3 and boom. Apakah di sini Nana akan dapat ikan? Ayo dong. Ikannya ternyata belum makan umpan Nana guys, kocak. Ayo Nana, mancing lagi. Ayo Nana, kamu pasti dapat ikan. Nana, dapat. Kok nggak dapat lagi sih, Ajamal? Kira-kira selain mancing, apalagi ya yang seru? Nana tahu gimana kalau Nana main kuda nggak sih? Kuda, oh my god, kuda, ayo kita main kuda. Aku kasih nama kamu putih ya kuda. Ayo kuda, copot. Nah copot. Ayo naik. Ih kok nggak bisa guys? Yah. Kudanya nggak mau dinaikin guys, parah. Ya udahlah. Parah banget nih kudanya. Udahlah Nana ikat lagi aja di sini. Wing. Ih nggak bisa. Nah. Duduk yang manis ya kuda. Oke kuda, sekarang Nana ngapain ya? Ih Nana bingung banget guys. Gimana kalau sekarang Nana berenang aja kali ya? Yuklah gaslah. Berenang di sini aja nggak sih? Biar ya bisa lompat dari jembatan. 1, 2, 3. Yuhuu. Wah. Gak bisa napas. Selamat. Udah lama renang tadi. Sekarang mau ngapain lagi ya? Bentar. Nana mau coba bacain chat dulu deh. 5 menit kemudian. Ternyata kalian pada suka ya sama pohon atun buatan Nana. Dan kalian juga banyak yang merequest untuk membuat pohon Kak Mumun. Mana ya? Kalian setuju gak nih guys? Coba kalian komentar di bawah ya guys. Good job. Assalamualaikum, hai guys. Kembali lagi sama aku Nanda Novita Sari. Jadi di video kali ini itu Nana bakal main game Minecraft lagi nih guys. By the way di video kali ini itu Nana akan mengabulkan permintaan kalian untuk membuat pohon Kak Mumun guys. Yay. By the way guys, sampai sebuah videonya kan boleh kalian klik tombol like-nya, di share, di subscribe dan jumpa lagi nih. Satu lagi komen di bawah. Next-nya Nana harus bikin video apa lagi nih? Oke, di sini Nana mungkin bakalan ya. Nah, ke tempat ini lagi guys. Di sini ada pohon Bang Atun guys. Wow. Halo pohon Bang Atun. Oh iya ini kan pohon guys. Ngapain Nana dikatain ngatain say hi ke pohon Bang Atun? Bentar. Kira-kira ya guys ya pohonnya Nana bikin di sebelah mana ya? Kayaknya Nana bakal bikin di sebelah sini deh. Pohon ini kita hancurin dulu gak sih guys? 5 menit kemudian. Nah kan kalau misalkan skin Minecraftnya Kak Mumun itu identik dengan warna pink dan putih guys. Oke, di sini Nana bakal pakai white concrete. Buset, ini licik kenapa masih ada aja, guys? Nah, selanjutnya kita pakai pink concrete. Nah, langkah pertama kita ini langsung saja pasang bagian yang ini, guys, cherry log, guys. Jadi ini adalah tanaman yang bisa menumbuhkan cherry kayaknya ya.
Nah, kita akan bikin saja. Pokoknya ini pohonnya Nana bakal samain aja lah ya, sama kayak Bang Atun. Cukup lah ya. Cukup lah ya, segini lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, 6, 7. Eh, bener gak ini guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, kocak, kumaha Nana. 1, 2, 1, 2. Pokoknya kita pasang-pasang terus aja nih guys, blok-bloknya. Ininya itu kita harus kasih warna pink-pink gitu. Cuman kayaknya ini pinknya terlalu tua ya guys ya. Ya sudah lah ya. Ini kita akan membuat coraknya saja ya. Kita bikin bagian badannya ini ya. Bikin-bikin terus saja. Yang ini kurang ke atas nih guys. Nah, ini aja mungkin ya. Pokoknya kita bikin corak-corak sapi berwarna pink guys. Karena Kamomon adalah sapi purba. Wahaha. Oke. Kayaknya ini ke bawah. Habis itu gini mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau misalkan nggak mirip, maaf banget ya guys. Karena Nana masih belajar-belajar ngebuildnya guys. Nah kan gini kan. Ya udahlah ya, intinya ini adalah sapi guys. Eh bukan, intinya adalah sapi, kocak. Ini adalah Kamomon. Ini kita bikin putih-putih aja dulu aja lah ya, supil asli. Nah, nggak tahu buat kalian ya guys ya, bagi kalian kalau misalkan ini kurang rada sorry gitu ya kan. Nah kan gini, apakah benar? Ya udahlah ya, benerin aja ya guys ya, benar gitu kan ya. Mantap, mantap. Gini mungkin. Nah gini, habis itu kita kasih putih-putihnya lagi. Apakah gini guys? Udahlah ya. Gini aja lah ya guys ya. Nah sekarang kita bikin bagian tangannya guys. Tangannya agak susah sih harusnya ya. 1, 2 ke kiri, 1, 2 ke belakang. Ininya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 guys, ada 5 guys. 5 ya, berarti 5. Oke, sini deh. 1, 2, 3, 4, 5. Begini mungkin ya. Oke, kita kasih bagian corak-corak sapinya guys. Nah, ini enggak sih? Yang ini salah deh. Yang ini kayak salah guys. Nah, gini aja ya kan? Ini aja lah ya. Udah lah ya. Intinya seperti itu ya guys ya. Aduh. Hey. Nah, eh. Parah emang guys. Parah banget bloknya. Emang dari parah-parah sih ini sih. Hey. Ah. Salah mulu guys. Eh. Oke, bisa-bisa. Nah. Kan kok beda ya? Kok beda ya? Kok aneh. Aneh, guys. Bentar, gini aja kali ya. Aduh. Kok aneh lagi ya? Udahlah gini, enggak ada yang salah, guys. Yang ininya tuh warna pink. Kita ikutin sampingnya aja lah ya. Pink ya kan? 1, 2. Oh iya, di sini. Nah, ini pink. Terus ini pink. Nah, kita lihat belakangnya apakah bagus. Nah, kan nggak bagus, guys. Gini aja kali ya. Kalau yang ini juga kurang. Nah, sepertinya sudah benar kan, guys? Ehe. Nah, selanjutnya di sini kita kasih yang namanya kita bikin apanya dulu ya? Kita bikin kepalanya. Kepalanya jangan warna pink juga, guys. Eh, mana ya? Pakai terakota aja ya guys ya, seperti biasa. Nah kan, ini bagian ini ya guys, bagian kepala. Berarti yang ini tuh salah guys. Harusnya ini tuh warna putih. Ya udahlah ya, intinya seperti itu. Seperti ini, bener gak sih guys? Kok kayak salah lagi ya? Emang agak jamal. Ya udahlah ya, intinya seperti ini saja. Terus kita bikin bagian kepalanya guys. Ini kepalanya Bang Atun berapa ya? Maksudnya tingginya 1, 2, 3, 4. 4 guys. Kita bikin 4 ke atas ya. Berarti ini pinggirannya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya.
5, 4 ke atas, 5 ke samping. 1 2 3 4 5. Oke, kelebihan. Nah, di sini 4 ke atas, guys. 1 2 3. Nah. Kita bikin emang gini, guys. Emang gini ya? Ya udahlah ya, intinya membuat saja, guys. Ini nanti bagian belakangnya itu buat kepalanya enggak sih? Itu buat kepalanya, cuy. Nah, kepalanya agak-agak seram sedikit ya. Kayaknya ini buat hoodie-nya aja lah ya. Nice, so what? Kita samain lagi sama yang Mbak Atun. Kan dia Kak Momen kan matanya ini ya orange ya. Jadi kita langsung saja nih pasang-pasang nih di sini. Terus di bagian atasnya itu abu muda atau abu tua ya? Apa ini? Malah Nana pakai clay block, Jamal. Nana pakai clay block lo, guys. Maksud amat ini light blue. Kok light blue sih? Kan aku maunya ini, warnanya grey. Kok jadi clay, guys? Light grey. Nah, ini nih. Kayaknya ini. Nah, mungkin seperti ini. Agak aneh ya. Ini Bang Atun gimana? Oh, ada putihnya di sampingnya, pantesan. Gini kan, ini kan lumayan lah ya. Kita bikin bagian rambutnya kali ya. Ya, kita bikin bagian rambutnya, guys. Rambutnya warna kuning aja ya, Kak Momon. Maaf banget, sumpil. Soalnya di sini tidak ada nih rambut yang warnanya yang itu miripnya. Harusnya ada sih, cuman ya udahlah ya. Bentar, ini kita bikin timbul aja di sini ya. Nah. Ah, sumpil kok gini ya jadinya ya, agak aneh, guys. Masa gini sih, Kak Momon? Sedih banget loh. Kak Momonnya slay, guys. Slay. Slay. Bentar. Kok Kak Momonnya jadi slay ya? Kok Kak Momonnya jadi slay, guys? Jangan sampai nih ya, kan waktu bikin yang buat Bang Atun ya kan, yang mirip Bang Atun itu malah mirip cewek, guys. Jangan sampai ini yang Kak Momon malah mirip cowok, kan gak lucu banget kan. Kak Momon maaf, sumpil. Sumpil. Sumpil, aku tidak bermaksud. Ini kayaknya. Ini apa, guys? Bentar. Kita kasih ke atas, guys. Kasih ke atas. Masa gini, guys? Aneh. Nah, kita kasih buat ininya, guys, kunciran. Masa kuncirannya gini sih, guys? Guys, sedih banget, guys. Masa gini sih yang Kak Momon? Kak Momon, sumpil. Nana sudah berusaha kuat tenaga, cuman ini susah. Susah banget. Ah, gimana dong, guys? Ini kalau kepalanya gini kan aneh juga. Rambutnya gitu kan aneh. Coba kita cari warna yang lebih mirip, guys. Ini apa ini? Oh, ini sama aja ya. Ah, masa gitu sih warnanya? Capek banget. Masa rambutnya warna putih? Nggak gitu kan konsepnya. Ini bone block apa nih, bone block? Ih, nggak mau, jelek, guys. Nyeh. Kok nggak kebang semua? Oh. Nah, dadah. Oke, selanjutnya Nana di sini bakal bikin hoodie-nya. Ntar dulu. Ini kenapa jadi gini ya? Aneh banget, guys, jadinya, guys. Coba lagi nih aja lah ya. Nah, kan ini kan buat rambutnya ya kan. Nah, seperti ini mungkin. Meren, guys. Meren. Nah. Berarti ini kuncirannya di sini ya. Ya udahlah ya, suka-suka, sumpil. Kita bikin hoodie-nya, guys. Aduh, salah itu. Ah! Nah. Kita bikin di sini. Mantap. Oke lah ya. Ini kita pokoknya bikin ke belakang. Mantap, mantap. Ini bukan sih. Oh, di sampingnya, guys. Di situ ya kan.
Mantap. Kita bikin lagi, pokoknya kiri kanan sama semua. Oke kan? Ya kan gini kan lucu dan mengkiowo menurut Nana ya. Nah kita bikin motif sapi lagi nih guys, ya ampun. Motif sapi itu yang paling sulit sih guys untuk membuat karakter Kak Momon. Tapi gak apa-apa lah ya, Nana akan terus berusaha nih guys, supaya kalian tidak kecewa dengan buatan Nana. Ah, gak gitu coy. Nah, kita kasih putih-putihnya di sini, di sini. Pokoknya kita ikutin saja alurnya bagaimana ini kan. Ini enggak gitu sih. Oh gitu ya. Nah, kok gini guys jadinya guys. Ya udahlah ya, kita kasih aja. Kita kasih semuanya, kita tutup ini warna pink-pinknya. Gini kan. Ini bener gak sih? Itu dicopot. Nah, ini dihancurin maksudnya ya. Habis itu kita bikin corak warna sapinya lagi. Enggak gitu konsepnya. Wet. Up. Nah. Di sini kok gini ya jadinya ya? Kan gini ya, guys. Kayak enggak ada. Iya dong, harusnya bener. Apakah ini benar, guys? Jika salah, maafin Nana. Masya Allah, itu hancur guys. Nah, oh yang ini belum guys, masih bolong. Apakah gini sudah mirip? Sedih sih. Ya, masa buatan anak gini guys. Kurang guys. Kan begini kan. Habis itu kita jangan lupakan bagian di sini. Nah. Wait, Nana kayaknya harus samain deh. Nah, kan gini kan. Satu, yang ini. Gini. Gini kah? Ya deh, harusnya seperti itu guys. Ya udahlah ya, intinya ini agak melenyon sih kalau gitu guys. Kayaknya Nana harus tutupin aja ininya. Jadi gini. Gini gak sih? Nah, ini juga ditutupin lagi guys. Kok agak aneh ya? Kok aneh ya guys? Nana bingung guys. Tapi itu gak punya bagian belakang ya? Tapi ada sih dikit guys, kecil. Yaudah kita kasih aja lah ya. Kita kasih di bagian sini lah. Udah lah ya gitu aja. Apa sih guys ini guys? Ini naon? Capek banget ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udahlah ya ini sih. Kamu menya maaf bang. Ah, kurang bagus guys. Ya udah guys, maafin Nana ya. Ya udah kita langsung saja kasih ini guys, pohon sakuranya. Pohon ceri lah. Udahlah itulah pokoknya pohon itulah. Kamu mohon maafin Nana, ini kurang bagus. Ah, kamu mohon pasti kecewa nih guys. Kamu kan pasti kecewa, ya udahlah ya, nggak apa-apa guys. Setidaknya di sini Nana sudah berusaha ya guys ya. Di sini kalian jangan lupa kasih rating ya guys untuk pohon Kak Momon ya guys. Oh iya, pantesan aja kayak ada yang beda guys. Bagian ininya salah. Harusnya aku bikin tangannya ke depan nggak sih? Iyalah ya. Iya cuy. Nana pakai kelupaan segala coy. Keren banget sih Nana sih. Wet, ininya pink, putih, pink, putih lagi, pink lagi, ininya pink lagi. Nah, gini aja kali ya. Jadi tangannya itu ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Nah, kalau Bang Atun kan yang kiri kan. Nah, kalau aku yang ini, yang kamu menit yang kanan, yang tangan ke depannya. Kita bikin untuk pohon cerinya lagi. Tuh guys, kita kasih-kasih terus nih supaya ya pohonnya jadi pohon, bukan jadi patungnya Kak Momon doang. Wait. Kita kasih di sebelah sini juga. 3 4. Ini oke, oke. Ini salah deh. Salah nih. Nah,
kurang. Ini kurang, Nana. Ih, kumaha kamu, Nana. Nah. Nah. Siap, siap. Waca. Ya, nah kan. Ya udahlah ya. Intinya Nana sudah berusaha semaksimal mungkin ya guys ya. Jadi kalau misalkan kurang rada sorry guys. Ehe. Nah, kita di sini kasih timbulan guys. Kayak Kak Atun, kayak Bang Atun nih. Kita kasih timbul-timbulnya. Timbul-timbulnya di bagian depan aja enggak sih? Iya, iya betul betul betul. Kita kasih timbulan lagi enggak guys? Tapi yang satu ini kita kasihnya di belakang. Nah, di belakang. Oke. 2, 3. Nah, kan gini kan. Ya lumayan lah ya, enggak keren-keren banget tapi lumayan sih kalau menurut Nana sih. Kira-kira ini kurang apa ya? Oh iya, kita kurang ini guys, lentern. Kita kurang lantern guys. Kita kurang lentera. Kita harus kasih namanya lampu guys biar enggak gelap guys. Nah, kita kasih lampu di situ, di sini juga kasih. Ini. Ini aduh, salah cuy. Nah, ini habis itu di belakang jangan lupa supaya cerah seperti masa depan orang-orang guys. Nah, kan gini seperti biasa di sini. Apakah pohonnya sudah selesai guys? Kenapa pohonnya selesai malah hujan gitu ya kan? Emang agak Jamaluddin gitu loh. Nice one guys, akhirnya ya guys ya di sini pohon patung Kak Mamanya sudah jadi nih guys. Yeay, wajar langsung aja kali ya kita rating kali ya. Nah, jadi di sini Nana akan memperlihatkan pohon Kak Maman. Yap, kalau ini rada kurang bagus, rada sorry gitu ya kan. Nah, ayo guys, kalian langsung aja rating di bawah. Ini nilainya 1 sampai 10 berapa? Tapi di sini maaf banget ya guys, Nana bikinnya lagi-lagi malah gak mirip gitu loh. Ya setidaknya di sini Nana sudah berusaha nih guys sekuat tenaga ya guys ya. Enggak gitu sih konsepnya. Ya udahlah ya. Intinya guys, patung pohon Kak Mamanya sudah jadi guys. Gokil gak sih? Good job. Saya guys ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga aja video kali ini bisa menghibur kalian semua. Boleh kali ya, baik kalian suka sama video kali ini, kalian jangan lupa klik tombol like-nya, di-share, di-subscribe, dan jumpa lagi nih. Satu lagi komen di bawah, next-nya Nana harus bikin video apa lagi nih. Bye, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, love you all, bye-bye semuanya. Dadah.